Sumpah ya, gue enak banget dari tadi gue liat TikTok isinya muka Anies Baswedan si Edan itu. Lu ngapain sih serang-serang bapak gue terus, bapak Prabowo? Lu kenapa? Ntar lu gue serang balik loh. Lu siap gue serang balik Anies Baswedan? Caimin? Mendingan daripada lu debat sama Pak Prabowo, lu gak selevel sama dia. Lu debat sama gue punya banyak bukti tentang Anies Baswedan dan Caimin ya. Kalau ngedabrus tuh pikir-pikir dulu. Gak semua rakyat Indonesia tuh bego ya. Gak semua rakyat Indonesia tuh gak bisa cari tahu tentang apa yang terjadi sama lu, lu Caimin dan lu Anies Baswedan. Waktu pemilihan calon gubernur DKI, janji lu apa ke rakyat Jakarta? Lu bilang akan 0%kan DP rumah, dan lu menjanjikan 200 ribu, sekitar 200 ribuan rumah, tapi yang lu bangun cuma 2 ribu. Berarti itu cuma 1% sama apa yang lu janjikan. Dan lu janjikan juga bahwa yang berpenghasilan 7 juta yang bisa DP 0%, tapi yang gajinya 14 juta juga bisa DP 0%. Omon-omon aja lu, dabrus aja. Masih kenapa sih sama bini lu? Otak lu tuh sengklek banget deh. Heran kalau ngomong kayak gak ngaca gitu. Itu si Caimin juga kan, kasusnya ada tuh di Google Earth aja, kardus durian, masalah korupsi. Memenuhi permintaan, ada beberapa lagu, sholawat, suwasidah, ada Magadir, Robi Lahul, Habitek yang lagi viral nih ya, sama Tohirul Kolbi. Niki sinten sing panyuwunen sinki? Dari ibu-ibu tadi. Oh, ibu-ibu. Tukang glidik. Tukang glidik. Niki ta niki napa ta betawaken sing habitakrin nggih Bu. Satu-satu mangke nek wekdal nyekap nggih dipetokaken, nek mboten nggih ngenjang mali nanggep mali. Ngapa kan jam beres sih? Aja dangu-dangu pak ngesuk kerja. Sik kangguan mali. Jam beres yang ngono bae. Ngantuk banget ya pak. Ana pengantin aja Mas Sahai. Apa enak? Dan mushbalah.